Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah mempertemukan kita menggunakan waktu yang Allah beri kepada kita lebih kurang 15 atau 20 minit ini untuk kita sama-sama mengambil petunjuk, mengambil teladan daripada kisah Ashabul Kahfi, yang mana kita sudah sampai kepada penghujung cerita Ashabul Kahfi ini, iaitu pada ayat yang ke-22. Ayat 22 ini Allah menceritakan kepada kita tentang nanti akan ada manusia ini, mereka membincangkan tentang jumlah bilangan pemuda-pemuda yang berada di dalam gua ini. Kalau kita baca pada keterangan ayat 22 pada terjemahan ayat itu, setelah Allah menyebutkan ada tiga pendapat, Allah mengatakan bahawasanya Allah memerintahkan kepada Nabi supaya dalam isu bilangan pemuda-pemuda ini, Allah mengatakan Allah itu lebih tahu tentang bilangan mereka. Kemudian di hujung ayat itu Allah mengatakan ma ya'lamuhum illa qalil. Tiada yang tahu bilangan itu melainkan sedikit sahaja. Baik, kita terus pergi kepada perbincangan. Pada ayat yang ke-22 ini, seperti yang kita telah sebutkan bahawasanya ada tiga pendapat yang membincangkan tentang jumlah bilangan pemuda Ashabul Kahfi ini. Daripada ketiga-tiga pendapat ini, dua pendapat yang pertama, iaitu pendapat yang mengatakan tiga orang, keempatnya anjing, pendapat yang mengatakan lima orang, keenamnya anjing, di hujung ayat itu tuan-tuan akan menjumpai ayat yang Allah kata rajmam bil ghaib. Cuba tak pada ayat yang ke-22 tu, ayat yang sebelum kita berhenti waqaf ada salam tu, Allah mengatakan rajmam bil ghaib. Rajmam bil ghaib maknanya mereka membuat tekaan terhadap perkara yang ghaib. Maksudnya dua pendapat pertama ni, yang kata tiga, yang kata lima ni, Allah kata dua pendapat ni, kata Allah mereka seperti rajmam. Rajmam ni maksud apa? Rejam. Kan kalau kita rejam, kita lontar. Jadi Allah kata seperti mereka melontar tekaan tentang perkara yang ghaib. Okay. Kemudian pendapat yang ketiga, Allah kata dan ada pula yang cakap mereka itu jumlah dia 7 orang dan yang ke-8-nya anjing. Okay. Lepas tu Allah stop ayat tu kat situ. Dah faham tak maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala dia berhenti pada pendapat ketiga, kata 7 orang dan ke-8-nya anjing. Allah tak ulas apa-apa selepas pendapat ketiga. Kalau pendapat yang ke-1 dan ke-2, Allah letak di hujungnya apa? Rajmam bil ghaib. Allah kata, oh, itu tekaan terhadap perkataan yang ghaib. Perkara yang ghaib. Tetapi pendapat ketiga, Allah tidak mengatakan ia tekaan dan Allah tidak buat ulasan apa-apa. Maka kata para ulama yang membuat kajian, yang meneliti, para ulama kata sebenarnya pendapat ketiga ini merupakan pendapat yang boleh diterima dari sudut jumlah bilangan mereka. Kenapa kita memilih pendapat ketiga? Kerana pada pendapat ketiga itu Allah tidak mengatakan ia adalah tekaan. Okey. Yang kedua, kalau kita baca pada ayat itu,
tuan-tuan akan menemui bahawasanya walaupun ada tiga tekaan tadi, walaupun ada tiga pendapat tadi, perkara yang paling asas sekali, yang paling asas sekali, dia perkara ghaib. Maka Allah ajar kepada Nabi, supaya Nabi ajar kepada kita, kita kena katakan apa? Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ha, maksudnya Allah kata, namun begitu, walaupun pendapat ketiga tu kita kata lebih hampir kepada tepat, secara asasnya Allah kata, kembalikanlah urusan jumlah mereka itu kepada Allah. Itu secara asasnya. Kemudian, adakah tak ada seorang langsung yang tahu? Sebab ayat yang depan tu katakan, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Maksudnya Tuhan kata, katakanlah wahai Muhammad, ajar kepada mereka bahawa Tuhan aku lebih tahu tentang bilangan mereka. Okey, tetapi selepas ayat tu ada perkataan ma ya'lamuhum illa khalil. Ha, cuba tengok perkataan illa khalil. Apa maksudnya? Allah kata tiada yang tahu bilangan mereka melainkan sedikit. Dekat situ perkataan melainkan sedikit. Maknanya Allah bagi tahu, pada asasnya Allah je yang lebih tahu tepatnya berapa. Sebenar-benarnya. Tetapi Allah kata di hujung tu ada sedikit yang tahu. Faham tak maksudnya? Kenapa ada perkataan illa khalil? Ada sedikit menunjukkan bahawa ada yang tahu. Faham eh maksudnya? Maksudnya Allah tak kata tiada siapa pun yang tahu melainkan Allah. Tak ada ayat macam tu. Cuma ayat tu kata yang lebih tahu Allah. Yang tahu itu hanyalah sedikit. Perkataan melainkan sedikit menunjukkan bahawa para ulama kata yang kata tujuh itu sebenarnya ia lebih tepat. Bahkan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ni kalau kita belajar tafsir, kalau kita bincang pendapat-pendapat, pendapat Ibnu Abbas mesti dibentangkan. Ha, kerana Ibnu Abbas ni sahabat Nabi yang Nabi pernah iktiraf dia orang yang paling pakar dalam bidang Quran. Bukan bermakna kita kata semua pendapat Ibnu Abbas ini tepat. Tetapi kebanyakannya, maksudnya rujukan utama kalau bincang tentang sahabat, maka Ibnu Abbas akan dikedepankan. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Quranul Azim, dia kata, akulah termasuk dari kumpulan yang sedikit yang Allah kecualikan itu. Kata Ibnu Abbas, mereka itu jumlahnya 7 orang. Okey. Dapat maklumat itu? Okey. Kemudian selepas Allah memberitahu tentang adab dalam mencari sesuatu maklumat tentang bilangan mereka, maka Allah memberikan Nabi tunjuk ajar. Allah memberikan Nabi tunjuk ajar yang pertama. Allah mengatakan, okey, dalam ayat nombor 22, tuan-tuan dan puan-puan ya, tuan-tuan kena take note dekat situ, ada dua perintah dari Allah kepada Nabi. Okey, tulis dekat situ. Sebab nanti ayat yang berikutnya ada satu lagi perintah. Okey, ayat 22, Allah memerintahkan kepada Nabi dua perkara. Perkara pertama Allah kata, فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Itu perintah pertama. Allah kata, فَلَا. Allah kata, maka jangan. Okey, itu perintah pertama. Apa maksud ayat tu? Okey, kalau kita tengok ya. Allah kata pertama, oleh itu, jangan engkau berbantah-bantah tentang hal mereka kecuali bantahan yang zahir sahaja. Okey, maksud dia apa? Okey, kalau kita baca dekat ulasan ayat tu, Allah Ta'ala kata, kalau ada orang bincang, dibuat diskusi, saya kata, ada orang kata 3, orang kata tak, jumlah dia 5, ada kata 7, Allah bagi 7 ajar kepada Nabi, boleh bincang. Ha, tapi jangan sampai perbincangan tu menjadi berat.
Ha, boleh sampai bawa kepada apa? Bawa sampai kepada bergaduh. Ha, faham tak maksudnya? Allah kata jangan berbantah-bantah tentang perkara itu kecuali zahir. Zahir ni maksud dia boleh bincang, tapi janganlah siapa perbincangan tu menyebabkan timbul masalah. Seperti mana kata Ibn Kathir, dia kata, yakni pertengkaran yang sederhana dan ringan. Faham tak maksudnya? Maksudnya boleh bincang. Maksudnya jangan sampai kita sampai kesudah kita cari berapa sebenarnya? Berapa sebenarnya? Ha, kata Allah, bincang boleh, tapi jangan sampai ia menjadi satu bebanan. Kenapa? Jumlah, nak tahu jumlah mereka ni sebenarnya tak bawa kita banyak faedah. Itu pesanan pertama. Pesanan yang kedua oleh Allah, Allah kata, wala tastafti fihim minhum ahada. Okey, pesanan kedua, Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengajaran kepada kita. Allah kata, jangan engkau tanya tentang mereka itu kepada sesiapa pun. Maksudnya apa? Allah kata, Muhammad, jangan kau tanya dekat siapa-siapa pun tentang pemuda-pemuda itu. Maknanya Allah Taala kata apa? Kalau nak rujuk, nak dapat jawapan, cari siapa? Cari Allah, maksudnya. Jangan tanya siapa-siapa. Tambah-tambah lagi, waktu ayat ni turun, kita dah sebut bahawa cerita Ashabul Kahfi ini telah diketahui oleh orang Yahudi. Sebab itu kita cerita awal-awal dulu, ada beberapa orang Arab musyrikin, ada dekat dalam nota tu nama dia ni. Ini pada ayat 23 lah, tapi kita sebut nama dia. Ada tiga orang Arab, iaitu An-Nadhr bin Al-Harith, Uqbah bin Abi Mu'ir, dengan mereka dua ni pergi jumpa orang Yahudi kat Madinah. Mereka jumpa orang Yahudi sebab orang Yahudi ni sudah ada dekat Madinah. Dan orang Yahudi dia pernah dapat kitab, tu dipanggil Ahlu Kitab. Okey. Jadi dua orang Arab ni, dia pergi kat Madinah, dia jumpa orang Yahudi, dia nak tanya, macam mana Muhammad ni dia Rasul? Dia claim dia Rasul. Macam mana kami nak tahu dia betul ke tak betul? Maka orang Yahudi ni kata apa? Tanya dekat Muhammad tu tiga soalan, dia kata. Yang pertama tentang penghuni gua. Yang kedua cerita lelaki yang pusing satu dunia. Yang ketiga tanya dia tentang roh. Boleh faham tak? Okey. Daripada cerita pertanyaan tiga soalan ni, kisah Ashabul Kahfi tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, okey, nak tahu jawapan dia, esok aku bagi tahu. Okey. Nanti kita bincang tentang Nabi kata esok nak bagi tahu tu. Tapi berdasarkan riwayat ini menunjukkan bahawasanya orang Yahudi itu seperti tahu tentang Ashabul Al-Kahfi. Tetapi kalau kita baca dalam ayat 22 tadi, Allah kata apa? Wala tastafti fihim minhum hada. Allah kata, Muhammad, jangan tanyalah kepada mereka. Jangan tanya kepada ahli kitab ini tentang keadaan Ashabul Kahfi. Pengajaran dia apa tuan-tuan puan? Kita kadang-kadang apabila kita nak tahu benda-benda yang ghaib, sumber rujukan utama mula-mula kena cari apa? Quran kata apa? Ada tak dalam Quran? Cari dulu dalam ayat Quran. Yang kedua, hadis. Allah melarang Nabi untuk bertanya kepada Ahlul Kitab. Nah, bukan kita kata cerita daripada sumber Ahlul Kitab tu tak betul. Tetapi asasnya, tak payah tanyalah tentang Ashabul Kahfi ni kepada mereka. Itu pelajaran untuk kita. Jadi ayat 22 ni apa dapat kita belajar? Nombor satu, kalau kita tak tahu sesuatu tentang perkara ghaib, maka kita serahkan dia kepada Allah. Faham maksudnya? Ha, macam kita ambil ayat tadi tu, yang Allah ajar pada Nabi. Selepas tiga kumpulan yang cerita tentang jumlah, di situ kita dapat belajar apa? Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Jelas tak perempuan ya? Ha, so lepas ni kalau tuan-tuan bincang, tuan-tuan belajar tentang cerita-cerita dalam Quran, nanti kita masuk kita Dzulqarnain,
kita masuk kisah sampai ada buku ditulis pasal Zulkarnain saja. Ada yang kata Zulkarnain ini adalah Alexander Great, macam-macam lah orang kata. Jadi asas dia adalah benda tu kan benda haib, jauh sangat zaman tu. Kan? Walaupun dibincangkan bukan tak boleh buat kajian, tetapi pada hakikatnya kita akan ambil masa yang lama nak kaji dia. Bukan tak boleh, tetapi asasnya kita kata Allah jelah yang lebih mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Okay. Nombor dua, kita dapat belajar apa? Kenapa Allah Ta'ala kata dalam bab berapa jumlah tu Allah kata janganlah bincang secara berat. Kan Allah kata fala tumari fihim. Dekat situ kita belajar apa? Dalam isu-isu seperti ini, janganlah jadi perkara utama pula. Maksudnya kita banyak habiskan tenaga, waktu kita pada bincang berapa jumlah dia. Sebenarnya ada banyak sudut yang sangat utama yang kita boleh bincang pada kisah Ashabu Al-Kahfi. Itu teladan nombor dua. Teladan nombor dua apa? Mengutamakan, mengkedepankan perkara yang paling utama dalam suatu isu. Bukan nak cari pada perincian jumlah bilangan mereka. Kalau kita tahu jumlah sekalipun, apa kita dapat? Boleh bantu iman kita? Boleh bantu kita dekatkan diri kita kepada Allah? Apa isu utama? Itulah yang Al-Quran ajar kepada kita dalam hidup. Kita kena tahu mana prioriti, mana aulawiyat yang perlu kita ambil tahu dalam hidup ini. Okey, saya nukilkan kata-kata Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir An-Munir. Dia kata perkara paling penting dalam isu bilangan tadi itu, dia kata, bukan jumlah mereka yang kita kena tahu, tetapi yang pentingnya apa? Hikmah dari kisah ini. Dia kata paling penting kita nak tahu teladan dia, iaitu seperti bincang kekuasaan Allah, bincang tentang hari kebangkitan. Ini adalah ulasan daripada Dr. Wahbah dalam Tafsir Al-Munir. Barulah kita masuk kepada ayat 23 dengan ayat nombor 24. Kenapa kita letakkan sekali? Kerana ayat 23 dan 24 ini ada kaitan dengan insya Allah. Perasan tak tadi waktu rakaat kedua imam baca? Ingat tak ayat last tu? Surah Insan. Dia ada kaitan dengan ayat apa? Dia ada kaitan dengan ayat yang kita baca tadi tu. Ingat tak? Ayat last kita baca surah Insan tadi, dia cerita tentang apa? Wama tasha'u. Cerita tentang kehendak Allah. Jadi ayat 23 dan 24 ni sebenarnya fokusnya tentang insya-Allah. Nanti kita akan perincikan pada minggu yang berikutnya betapa pentingnya perkataan insya-Allah. Dan kita akan belajar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya pernah berlaku Nabi terlupa nak sebut insya Allah. Fakta ini tidak dapat ditolak kerana ayat 23 dengan 24 membuktikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlupa. So kalau terlupa ni hukum dia macam mana? Kita akan baca nanti pada ayat nombor 23. Tapi kita bacalah ayat dia sebelum kita tamatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا Allah kata, jangan kau cakap benda yang kau nak buat itu, bahawa Allah kata, jangan engkau kata sesuatu engkau akan lakukan itu kemudian. Illa an yasha Allah.
وَذَكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Okay. Kesimpulan dia, Allah kata, kalau nak cakap, benda nak buat akan datang, cakap insya Allah. Tapi kalau terlupa cakap insya Allah, sebut nama Allah. Nanti kita akan ajar minggu depan, macam mana kalau kita terlupa, macam mana nak ingat balik? Ada petua dekat situ. Wadhkur rabbaka, ingat tentang Allah. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan dengan lebih terperinci pada minggu hadapan, sebab waktu pun dah sampai 21 minit 15 saat. Saya mohon maaf jika terpanjang sikit, kekurangan, kelemahan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.